Rumah Iris Bella dan Amar Suni kebanjiran, lantai satu terendam. Banjir yang merendam Jakarta dan sekitarnya juga membuat rumah pasangan artis Amar Suni serta Iris Bella juga terdampak. Melalui akun Instagram pribadinya, Iris Bella mengungkap bahwa hal tersebut pertama kali dalam kehidupan mereka menyaksikan rumah terendam banjir. Parah banget, gila ini parah banget. Seumur-umur gak pernah aku rumahnya kebanjiran, kata Iris Bella di akun Instagram pribadinya. Ibu satu anak itu juga mengunggah video singkat yang memperlihatkan lantai satu rumahnya sudah dipenuhi oleh air. Dan ini sekali-kalinya kebanjiran. Subuh sudah sampai segini, di atas betis. Gila, ini gak pernah kayak gini. Ini lantai satu sudah kerendam semua, lanjut Iris Bella. Iris Bella hanya bisa berharap banjir segera surut. Ya Allah, sedih banget. Baru pertama kalinya banjir, rumah sampai kayak gini. Semoga bisa cepat surut, amin ya robbal alamin. Tetapi kondisi terakhir atau kondisi terkini dari anak Iris Bella, yaitu Airumi Akbar 1443, mengungsi ke rumah ibunda dari Iris Bella, yaitu Susanti Arifin. Semoga saja banjir yang ada di Jakarta dan sekitarnya cepat surut. Amin ya robbal alamin. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.